Suasana hujan menyelimuti kota Bengkulu pada Jumat pagi tidak menyurutkan semangat ratusan pelajar Insan Kamil Islamic School untuk menggelar pawai tarhib Ramadan. Star di Gor Sawah Lebar, kegiatan pawai sebagai wujud syukur datangnya bulan suci Ramadan ini diikuti para pelajar mulai dari jenjang RA, SD, SMP, dan MA. Dengan menaiki kendaraan dan ada yang berjalan kaki, para pelajar ini antusias melewati rute pawai dari Gor menuju Simpang Skip sampai ke sekolah di Jalan Kanibalu Raya. Ketua Yayasan Insan Kamil Islamic School Yuyun Sahbana menyampaikan, pawai tarhib Ramadan ini sebagai bentuk apresiasi, sekaligus mengajak kaum muslim agar bersama-sama memeriahkan momentum bulan suci Ramadan, yakni dengan bersemangat menjalankan ibadah sunnah maupun wajib. Sementara itu, selama bulan Ramadan, Insan Kamil juga mengagendakan sejumlah kegiatan mulai dari pesantren kilat serta kegiatan malam hari berbuka bersama dan program sholat tarawih yang diikuti pelajar jenjang SD kelas 4-6 serta pelajar tingkat SMP dan MA. Kepada mereka bahwa seharusnya inilah sikap kita sebagai seorang muslim dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yaitu berusaha menyambut dengan penuh sukacita, dan diharapkan nanti di bulan suci ini nanti anak-anak sekalian semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang ada selama bulan. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.